Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Bandung Raya babarengan jeung Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bandung ngadeklarasikeun dukungan Pilkada Kabupaten Bandung anu sehat, aman, tur damai. Eta deklarasi teh minangka wangun komitmen jurnalis lebah ngarocong prak-prakan Pilkada luyu kana protokol kasehatan. Minangkawangun pangrojong kana prak-prakan Pilkada Kabupaten Bandung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Bandung Raya Rukun Gawe jeung Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bandung ngadeklarasikeun pangrojong Pilkada Kabupaten Bandung anu sehat, aman, tur damai. Dinanas-nasna eta deklarasi teh mangrupa wangun komitmen jurnalis lebah ngarojong prak-prakan Pilkada luyu kana protokol kasehatan. Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroyangerong, eta deklarasi teh mangrupa wangun pangrojong keur kasuksesan prak-prakan Pilkada Kabupaten Bandung. Eta jenglengan deklarasi teh mangrupa komitmen jurnalis anu ngaliput prak-prakan Pilkada, lebah ngalarapkeun protokol kasehatan sarila ngaliput kegiatan Pilkada. Terima kasih pada hari ini KPU Kabupaten Bandung sengaja mengundang kawan-kawan media untuk dalam rangka untuk meningkatkan keakraban, mengeratkan dan membangun soliditas komunikasi dan koordinasi dengan media. Harapannya adalah aliran akses media nanti akan semakin baik sehingga media bisa berkontribusi dalam sosialisasi Pilkada yang ujungnya insya Allah partisipasi pemilih bisa mencapai target yaitu 77,5%. Jadi saya yakin dari teman-teman jurnalis maupun teman-teman dari KPU Kabupaten Bandung sudah sangat kuat menerapkan ini dalam kegiatan peliputan dan juga kegiatan acara di KPU Kabupaten Bandung dalam rangka Pilkada ini. Cuman kadang-kadang kita suka lupa nih teman-teman, baik dari teman-teman jurnalis maupun teman-teman dari KPU untuk saling mengingatkan tentang protokol kesehatan, potensi penyebaran ketika keriuhan orang Pilkada, kemudian banyaknya orang yang terpapar itu akan membuka potensi menyebarnya virus ini, virus COVID-19. Dinamprona, Lianti ngalarapkeun protokol kasehatan, eta deklarasi ge ngebrehkeun ngeunaan ketak nolak intervensi nalika saban kegiatan ngaliput prak-prakan Pilkada Bupati jeung Wakil Bupati Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.